Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Bengkel Print. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like dan klik subscribe di bawah sini ya. Kali ini Bengkel Print kedatangan mesin cutting stiker dari salah satu merek mesin cutting yang sangat melegenda dari Indonesia, yaitu mesin cutting Jinka. Mesin cutting Jinka ini bisa dibilang melegenda di Indonesia karena memiliki peminat yang sangat-sangat banyak sekali, karena memiliki harga yang cukup terjangkau dan hasil potong yang cukup memuaskan. Seperti yang kita tahu, sebelumnya mesin cutting asal Cina ini telah mengeluarkan berbagai tipe mesin. Di antaranya ialah mesin cutting Jinka standar, mesin cutting Jinka XL, mesin cutting Jinka Pro, dan mesin cutting Jinka Ultimate Pro. Nah, di awal tahun 2018 ini, mesin cutting stiker Jinka akan mengeluarkan tipe terbaru, yaitu Jinka NSL Pro. Di mana tipe terbaru mesin Jinka ini memiliki 3 tipe, diantaranya ialah tipe 721NXL Pro, tipe 1351NXL Pro, dan tipe 1661NXL Pro. Ketiga jenis mesin cutting Jinka NXL Pro tersebut memiliki kelebihan diantaranya bodi mesin lebih kokoh dan kuat, dan yang paling terbaru membuat Jinka NXL Pro berbeda dengan kompetitor lainnya, yaitu sudah dilengkapi dengan lampu LED. Suara mesin cutting Jinka NXL Pro bisa dibilang cukup halus ketika beroperasi, karena telah dilengkapi dengan 4 roda penggerak pada head carriage. Tipe yang satu ini merupakan terobosan baru yang bisa melakukan proses potong langsung dari Corel Draw dan memiliki fitur contour cutting untuk memotong stiker yang sudah dicetak dengan menggunakan software tambahan. Dari ketiga mesin Jinka NXL Pro ini memiliki spesifikasi yang hampir sama. Di antaranya ialah memiliki kecepatan potong berkisar 20-800 mm per detik, tekanan potong 20-500 gram, dilengkapi dengan head carrier terbaru dari Jinka yang memiliki 4 roda penggerak sehingga akan lebih halus ketika beroperasi, memiliki lampu LED untuk mempermudah ketika proses cutting, dilengkapi fitur contour cutting dengan menggunakan software tambahan, dan bisa memotong langsung dari Corel Draw. Yang membedakan dari ketiga tipe mesin Jinka NXL Pro ini hanyalah terletak pada jumlah bit roller pada mesin, lebar area bahan, dan lebar area potong. Selain NXL Pro, mesin cutting Jinka ini juga mengeluarkan tipe terbaru, yaitu Jinka GC. Keseluruhan Jinka GC hampir sama dengan Jinka NXL Pro, hanya saja Jinka GC sudah dilengkapi dengan sensor contour cut secara otomatis sehingga user tidak perlu menentukan titik sensor secara manual. Dalam paket pembelian Jinka GC, user sudah bisa mendapatkan software AnyCut full version. Jadi, user tidak perlu membeli software tambahan untuk mendapatkan fitur contour cut. Itu tadi sekilas tentang mesin cutting stiker Jinka terbaru yang tersedia di Bengkel Print. Untuk info selengkapnya, kalian bisa kunjungi situs kami di www.bengkelprint.co.id. Jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah sini ya. Nantikan terus video-video Bengkel Print selanjutnya. Sampai jumpa!